seru artinya untuk bisa bertanding dengan tim sekelas Ekuador dari Amerika Latin yang sudah terkenal budaya kultur sepak bolanya. Kita relatif bisa tampil saat libur, sangat kompetitif, salut. Dan yang bikin lebih bangga lagi bagi kami sebagai warga Jawa Timur, ini diselenggarakan di Surabaya. Nah, kita terima kasih pada pemerintah pusat atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadikan Stadion GBT sebagai stadion yang memiliki kesesuaian dengan standar internasional. Ya, sangat antusias dan ya bangga juga sama Indonesia kan. Pertama kali ada Piala Dunia di Indonesia dan semoga sampai sukses dan hasil yang baik. Langkah awal ini cukup baik ya, karena fasilitas beberapa stadion Piala Dunia kan sudah mulai standar FIFA ya. Jadi kedepannya tinggal menambahkan beberapa stadion yang sudah direncanakan oleh PUPR kan. Jadi kedepannya insya Allah setelah Arab Saudi jadi tuan rumah, mungkin Indonesia jadi tuan rumah ya. Kita optimis, mungkin walaupun masih waktu lama kan sudah dibangun dari sekarang.